Assalamualaikum. Hai semua. Video kali ini lagi bikin puding alpukat coklat. Mau tahu cara buatnya? Simak terus videonya ya. Jangan lupa subscribe, like, dan klik tombol loncengnya juga agar tidak ketinggalan video terbaru dari kami. Terima kasih. Langkah pertama, bikin puding coklatnya dulu. Masukkan 2 bungkus bubuk agar-agar coklat. Tambahkan 300 gram gula pasir. Kemudian diaduk rata. Setelah rata, tambahkan 50 gram coklat batang yang sudah diiris kecil-kecil. Kemudian tambahkan 1 liter air putih. Masak dengan api sedang hingga puding mendidih. Setelah puding coklatnya mendidih, matikan api kompornya. Lalu aduk sebentar supaya uap panasnya sedikit hilang. Siapkan cetakan puding ukuran 24 cm dan 20 cm. Ambil sedikit puding coklat, kemudian buat motif seperti di video. Oh iya, cetakan pudingnya pakai yang ukuran diameter 24 cm. Setelah selesai bikin motif, ini kita sisihkan dulu ya. Selanjutnya, kita pakai cetakan puding diameter 20 cm, kemudian tuang semua sisa puding coklatnya. Puding coklatnya kita biarkan hingga mengeras. Langkah selanjutnya, siapkan 500 gram buah alpukat. Masukkan daging alpukat ke dalam blender. Tambahkan 1 saset susu kental manis. Terakhir, tambahkan 100 ml susu cair full cream. Blender alpukat hingga halus dan lembut. Setelah selesai, ini disisihkan terlebih dahulu. Selanjutnya, kita siapkan 1,5 bungkus bubuk agar-agar putih. Tambahkan 200 gram gula pasir. Terakhir, tambahkan 700 ml susu cair full cream. Masak dengan api sedang hingga puding mendidih. Setelah puding mendidih, matikan api kompornya. Ke
Kemudian tuang alpukat yang sudah dihaluskan tadi. Lalu aduk hingga tercampur rata. Tuang puding alpukat dalam cetakan yang sudah diberi motif sebelumnya. Oh iya, cetakannya cukup diisi separuh dulu aja ya. Ini sudah diisi separuh, kemudian ambil puding coklat yang udah kita bikin tadi. Puding coklatnya kita masukkan ke dalam puding alpukat. Kemudian tuang sisa puding alpukatnya. Nah, ini pudingnya udah selesai kita bikin. Biarkan suhu ruang hingga puding mengeras. Ini pudingnya sudah mengeras. Kita lepas dari cetakannya. Ini pudingnya cantik banget. Apalagi motif pudingnya bikin gemes. Pudingnya kenyal tapi lembut. Sekarang saatnya dipotong. Tuh kan warnanya cantik, kombinasi warna coklat dan hijaunya buah alpukat. Rasanya enak, manisnya pas, berasa banget alpukatnya. Coklatnya nendang banget. Beneran deh, kalian wajib coba. Ini puding recommended banget. Selamat mencoba ya. Semoga videonya bermanfaat. Terima kasih sudah nonton. Wassalamualaikum.